Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armita Islamia Suwardi. Program studi Strata 1 Geografi Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 2001105000011. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan makna lingkungan hidup bagi potensi sumber daya alam berkelanjutan. Pertama, pengertian sumber daya alam. Menurut Abdullah, sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi ini dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kontrol masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan hal yang penting. Masalah penduduk sebenarnya sangat kompleks. Banyak sekali aspek yang mencakup aspek di dalamnya, di antaranya aspek pangan, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Berdasarkan sumbernya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam abiotik yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, seperti timah, besi, dan kuarsa. Sumber daya alam berdasarkan persebarannya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang terdapat di mana-mana dan sumber daya alam yang hanya terdapat di suatu daerah tertentu saja. Sumber daya alam yang terdapat di mana-mana seperti misalnya sinar matahari, areal pertanian, dan hutan. Sumber daya alam yang hanya terdapat di daerah tertentu seperti tambang batu bara dan tambang emas. Berdasarkan tujuannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sumber daya alam bahan industri, sumber daya alam bahan sandang, dan sumber daya alam bahan pangan. Sumber daya alam bahan industri adalah sumber daya alam yang umumnya digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku industri, contohnya tanah liat. Sumber daya alam bahan pangan, misalnya padi, jagung, dan kedelai. Sumber daya alam bahan sandang, contohnya sutra dan kapas. Berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat terus diusahakan keberadaannya atau dapat dilestarikan. Contohnya seperti karet sebagai bahan baku pembuatan bahan, kapas sebagai bahan baku tekstil, dan tembakau sebagai bahan baku rokok atau obat. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika terus-menerus digunakan atau sulit dijaga kelestariannya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau kemungkinan akan habis adalah hasil tambang. Berdasarkan sifat, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sumber daya alam yang terbarukan, sumber daya alam yang tidak terbarukan, dan sumber daya alam yang tidak akan habis. Sumber daya alam yang terbarukan, seperti misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti misalnya minyak tanah, gas bumi, dan batu bara. Sumber daya alam yang tidak akan habis, seperti udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Berdasarkan potensi, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Sumber daya alam materi, sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisik, dan sumber daya alam energi, sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, dan sumber daya alam ruang, yaitu sumber daya alam berupa ruang atau tempat hidup. Pemanfaatan sumber daya alam.
Sumber daya alam sangat besar manfaatnya untuk kehidupan manusia, antara lain yang pertama tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan oksigen bagi manusia dan hewan. Tumbuhan mengurangi polusi karena dapat menyerap karbon dioksida yang dipakai tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kedua, air. Air sebagai kebutuhan rumah tangga, air sebagai kebutuhan industri dan ekonomi. Ketiga, udara. Udara sebagai pembangkit listrik tenaga angin, udara menyejukkan tubuh. Keempat, tanah. Tanah sebagai tempat penyimpanan air, tanah dibutuhkan untuk lahan pertanian. Kelima, hewan. Hewan sebagai lauk pauk makanan manusia. Hewan liar yang hidup di hutan bermanfaat untuk kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Enam, hutan. Hutan mengurangi erosi. Hutan tempat penyimpanan air alami.